Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Dan segala aktivitas yang akan teman-teman lakukan hari ini, semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran. Amin. Alhamdulillah pemirsa Dulur Sultan ya, untuk hari ini tentunya hari Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021, Faiz dapat kembali hadir tentunya di program kesayangan kita, Bincang Hari Ini. Dan spesial untuk narasumber hari ini, teman-teman pemirsa Dulur Sultan, Faiz datangkan langsung dari Jogja ya. Dan tapi sebelumnya Faiz mengajak untuk teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan untuk follow di sosial media Sultan TV teman-temannya. Jangan lupa follow di Instagram, kemudian juga follow di Facebook, kemudian juga follow di YouTube teman-temannya, dan juga Twitter, agar teman-teman semua tahu update dan kegiatan serta aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman Sultan TV setiap harinya. Sudah hadir nan jauh di sana, langsung akan Faiz sapa-sapa teman-teman. Ini ada dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Langsung saja ada Bapak Muhammad Fatahila Akbar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dosen. Waalaikumsalam Pak Is. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin bisa disapa-sapa dulu ini Pak Dosen, teman-teman yang pagi hari ini menyaksikan live di Sultan TV. Silakan Pak Dosen. Ada panggilannya nggak penonton Sultan TV? Dulur Sultan. Belum ada. Dulur Sultan. Selamat pagi Dulur Sultan semua. Mudah-mudahan diskusi pagi kita bermanfaat hari ini. Amin. Siap-siap. Siap. Ini Pak Dosen ngomong-ngomong lagi di kampus kah atau lagi di rumah ini Pak Dosen? Lagi di rumah ini. Siap. Karena saya sudah 2 bulan nggak ke kantor. Siap. Kampusnya tutup. Siap. Dan teman-teman pemirsa Dulur Sultan ya, ini pagi hari ini Faiz bersama Bapak Muhammad Fatahil Akbar, dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, akan membahas sebuah isu yang ini rame banget teman-teman ya, yang saat ini juga diperbincangkan di jagat sosial media, yaitu ekspresi digital. Batasannya itu seperti apa teman-teman? Kok kalau kita lihat di warawiri di media dikit-dikit tangkep gitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin nanti Pak Dosen yang akan lebih banyak menjelaskan. Tapi sebelumnya kita rehat sejenak setelah yang satu ini. Faiz akan segera kembali. We'll be right back.
Terima kasih teman-teman Dulur Sultan tentunya masih di program Bincang hari ini. Dan Faiz yang tadi sudah sempat Faiz informasikan juga untuk teman-teman pemirsa Dulur Sultan sudah hadir ya via streaming teman-teman. Ini Bapak dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Bapak Muhammad Fathahillah Akbar. Pak Muhammad, kalau kita saksikan kan di beberapa, mungkin teman-teman juga yang saat ini tengah memegang media sosial ini, rasanya kita sering sekali menyaksikan bagaimana ruang-ruang digital kok rasanya semakin kesini semakin dibatasi. Baru-baru ini kita melihat bagaimana mural yang diduga mirip Presiden Republik Indonesia ini di Tangerang juga menuai perhatian gitu dari publik. Ini kalau Pak dosen melihat bagaimana ruang-ruang digital yang saat ini hadir gitu ya, apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh pemerintah dari beberapa hal yang memang saat ini ramai, Pak dosen melihatnya seperti apa? Ya, sebenarnya memang kompleks ya, karena saya pernah menulis di media Indonesia awal tahun 2021 ini tentang budaya ITE kita. Jadi memang pemerintah kita ini kan sempat di awal ya, karena kita ada diskursus tentang korban-korban ITE. Korban-korban ITE bukan adalah yang dihina ataupun ditipu melalui ITE, tapi mereka yang malah masuk penjara karena penafsiran yang luas dari undang-undang ITE. Aduh, mohon maaf, ini ada tukang sebelah terdengar ya. Jadi dalam konteks seperti itu juga, nanti saya pakai mikrofon biar memudahkan. Jadi dalam konteks itu juga, sehingga dengan hukum kita yang nggak jelas nih tentang ITE, contoh adalah penafsiran penghinaan gitu, penafsiran penghinaan dalam undang-undang ITE yang sangat luas dan ambigu, apalagi ada kan unsur SARA yang kemarin misalkan kita lihat kasus Jering dijerat karena menghina IDI, dibilangkan ke WHO. Penafsiran yang luar biasa luas gitu ya, yang nggak ada batasannya, sehingga menimbulkan penegakan hukum yang istilahnya kalau kita bahasa ininya adalah inkonsisten gitu ya. Tapi kalau bahasa sederhana lah, bahasa sederhananya, halo terdengar ya? Siap, silakan Pak dosen. Dengar ya, bahasa inkonsisten itu kalau misalkan kita bisa jelaskan dalam bahasa gaulnya mungkin random gitu ya. Jadi tidak memiliki arah penegakan hukum. Nah, kemudian di awal Juni, kalau Juni atau Juli ya, kalau saya tidak salah ya, itu kemudian Kemenko, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian membuat SKB ITE. Surat keputusan bersama tentang ITE. Nah, dalam konteks itu sebenarnya bagus, karena dia melakukan penafsiran yang lebih baik tentang undang-undang ITE. Dengan penafsiran yang lebih baik mengenai undang-undang ITE tersebut, contoh misalkan dalam kasus penghinaan, itu adalah yang benar-benar bersifat merendahkan martabat, bukan sekedar umpatan. Jadi kalau mengatakan bajingan dan sebagainya, itu tidak bisa tidak bisa dipakai, gitu ya. Namun kalau misalkan kita bicara tentang penafsiran yang lebih opini, pendapat, kritik, itu tidak bisa dijerat menggunakan undang-undang ITE. Jadi itu SKB ITE, tapi itu tetap lemah. Kenapa? Karena pasal penghinaan itu mau tidak mau tetap bersifat sangat subjektif. Makanya kalau saya sempat mengusulkan sebenarnya pasal penghinaan itu dihapus saja. Tapi argumentasi dari pemerintah kenapa dipertahankan? Karena kita negara yang berbudaya gitu ya. Contoh kasus mural juga, argumentasi dari kepolisian, argumentasi dari pemerintah adalah kalau melakukan kritik, kritiklah sesuai dengan budaya kita, tidak menjatuhkan, tidak melemahkan, dan lain sebagainya. Siap. Mungkin itu yang sederhananya. Pandangan pemerintah saat ini adalah boleh menggunakan ekspresi kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, tetapi batasan yang dipakai adalah kesopanan, budaya, dan etika. Saya tidak against dengan itu, tinggal kita menafsirkan saja mana yang sesuai budaya, mana yang sesuai etika. Apakah kritik yang sesuai budaya akan lebih didengar atau tidak dan lain sebagainya, itu menjadi diskusi kita hari ini. Siap, Pak dosen, mungkin
yang kita banyak lihat di lapangan saat ini kan adalah beberapa kasus yang mungkin naik ke permukaan karena memang di ruang digital tadi, dan yang disasar adalah undang-undang ITE tadi. Sepakatkah kalau memang kasus-kasus yang muncul ke permukaan ini bagian kecil dari fenomena gunung es yang terjadi di Indonesia saat ini, Pak Desen? Iya betul. Saya agak lost tadi sebentar, Mas Faiz. Jadi memang pada dasarnya kasus-kasus ITE ini sebenarnya nggak bisa dibilang gunung es juga ya. Ya dalam artian sebenarnya mungkin lebih kepada bom waktu. Kalau gunung es kan dia hanya kelihatan ujungnya saja. Kalau ini sebenarnya sudah banyak, sudah widespread, tapi bahayanya adalah terjadi bom waktu. Makin banyak orang menjadikan ini budaya. Jadi budaya kita itu melaporkan, jadi ada salah-salah sedikit dilaporkan. Siap. Tadi Pak Dosen juga mengatakan bahwa memang undang-undang ITE ini multi tafsir. Tidak adakah maksudnya masukan dari teman-teman, terutama memang teman-teman yang sangat vokal di bidang hukum untuk mencoba untuk merevisi beberapa pasal yang memang diyakini multi tafsir, dan juga pasal karet tadi, Pak Dosen melihatnya seperti apa? Jadi gini, sebenarnya waktu undang-undang ITE itu dibuat tahun 2008 ya, undang-undang 11 tahun 2008, kemudian di tahun yang sama atau setahun setelahnya ya, saya agak sudah beberapa kali diuji ke Mahkamah Konstitusi. Dan salah satu putusan yang cukup kuat adalah menjadikan undang-undang ITE yang tidak diatur secara delik aduan, jadi tegas harus diatur sebagai sebuah delik aduan. Ya, jadi itu salah satunya. Tetapi sebenarnya usul dari berbagai pihak sih banyak yang mengusulkan untuk menghapus, cabut, terutama pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Itu sudah banyak usulan-usulannya. Tapi kan akhirnya banyak pakar dan pemerintah juga saat ini mengusulkan jalan terbaik dan terbaiknya itu adalah SKB ITE. Siap. Surat keputusan bersama undang ITE. Itu sih yang menjadi problem. Jadi sampai saat ini juga masih perdebatan, karena pakar SKB ITE dari UNER juga mengatakan yaitu mungkin adalah penafsiran yang paling mungkin dilakukan oleh pemerintah saat ini. Siap. Apakah nantinya SKB ITE ini akan menjadi final, Pak Dosen, atau senjata pamungkas seperti itu, atau seperti apa? Kalau Pak Dosen melihatnya dari sisi hukum ini, soal SKB ITE. Sebenarnya SKB ini secara peraturan perundang-undangan pun tidak terlalu kuat. Karena dia bentuknya juga tidak masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Yes, itu satu. Sehingga dia hanya bisa menjadi penafsiran saja, alat bantu atau istilahnya pedoman lah, pedoman penegakan hukum, baik hakim, jaksa, maupun polisi, bisa menggunakan itu untuk sebagai pedoman. Tapi kalau nanti dalam prakteknya diperdebatkan, saya nggak mau pakai itu nih, karena itu bukan ini, segala macam itu mungkin saja, karena tidak. Makanya untuk memperdebatkan kan kalau penyidik, dan juga penuntut umum, polisi dan kejaksaan, mereka kan ikutan tangan di situ, bosnya. Jadi Kejaksaan Agung, Kapolri ikutan tangan. Sehingga bawahannya saya rasa sih sangat terikat karena itu melihat ujung organisasi. Tetapi kalau masuk ke pengadilan, ketika hakim merasa ada penafsiran yang lebih atau penafsiran yang harus dipangkas, itu dimungkinkan saja karena hakim tetap bersifat independen dalam proses ini. Lalu itu tidak final. Kalau menurut saya tetap harus dibuat revisi di dalam undang-undang. Siap, artinya memang SKB ITE juga bukan menjadi senjata yang pamungkas dan tidak juga final seperti itu, Pak Dosen. Lalu kemudian apa ya, kalau kita melihat bagaimana persepsi masyarakat saat ini, mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia mempersepsikan pemerintah adalah anti kritik, mungkin seperti itu. Dikit-dikit dikritik baper gitu kan, dikit-dikit dikritik baper. Apakah memang itu relevan dengan yang terjadi saat ini, Pak Dosen? Lihatnya seperti apa fenomena ini? Menarik juga sebenarnya. Nah kalau memang ini ya berkaitan dengan keputusannya. Makanya di dalam ketentuan penghinaan presiden pertama itu kan pernah diuji di Mahkamah Konstitusi ya. Kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dihapus penghinaan presiden.
Kalau ketika dihapus, kalau presiden dihina secara individu, dia bisa mengadukan, jadi delik aduan sebagai individu. Atau ketika presiden dihina secara kelembagaan presidennya, jabatannya, maka dia bisa melapor menggunakan pasal 207 KUHP tentang penghinaan lembaga negara. Nah, dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi mengatakan sebaiknya kedua delik tersebut bersifat aduan. Sehingga apa? Sehingga harus ada political mechanisms lah istilahnya, mekanisme politik yang dilakukan oleh presiden untuk menanggapi kasus-kasus tersebut. Kayak misalkan presiden apa tanggapannya terhadap mural, presiden apa tanggapannya terhadap misalkan bannernya BEM UI waktu itu. Itu jadi ditanya. Jadi presiden memiliki, misalkan saya presiden mengatakan saya tidak masalah dengan itu, harus ada terus kritik, harus ada terus demokrasi. Misalkan presiden tetap mengatakan seperti itu dan tidak mengadukan kepolisian, itu kritiknya itu tetap jalan. Nah, sehingga namun kan sekarang itu kelemahannya pasal 207 itu tidak bersifat delik aduan. Sehingga polisi yang menafsirkan, oh ini bersifat penghinaan nih, dia bisa lakukan proses. Yes. Dia bisa terus tegakkan. Nah, itu yang menjadi lemah. Sehingga presiden, sekalipun presiden bilang, saya merasa tidak penghinaan, tetapi menurut polisi itu penghinaan karena dia bukan delik aduan, bisa diproses. Nah, itu yang menjadi kelemahan juga. Yes, betul Pak Dosen, apa yang tadi Pak Dosen sampaikan. Pak Dosen, berikutnya soal kalau kita lihat kan bagaimana sanksi atau hukuman dari kasus-kasus yang terjadi menjerat baik tidak hanya public figure dan masyarakat biasa, ini soal durasi hukuman yang dinilai banyak orang ini terlalu berat untuk kasus ITE. Kalau Pak Dosen melihatnya seperti apakah memungkinkan untuk teman-teman yang sudah terjerat di kasus ITE tidak dipidana, artinya memang bawanya ke perdata seperti itu. Pak Dosen melihatnya seperti apa? Tapi jangan dijawab Pak Dosen, setelah yang satu ini kita rehat sejenak, tetap di Bincang hari ini. Terima kasih banyak, Dulur Sultan. Tentunya masih menyaksikan program Bincang hari ini di Sultan TV edisi 19 Agustus ya, tahun 2021. Tentunya pagi hari ini Faiz masih bersama Muhammad Fathail Akbar, ini dosen dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Pak Dosen, mendak lanjuti yang tadi sempat terhenti. Ini kan kalau banyak masyarakat juga yang menilai bahwa sanksi yang diberikan terhadap pelaku, apa ya Faiz sebutnya, bukan pelaku mungkin ya, apa, terhadap pelanggar mungkin ya, Undang-Undang ITE ini dinilai cukup berat. Apakah memang
apa teman-teman yang terjerat kasus di Undang-Undang ITE ini harus selalu masuk ke pidana atau ada jalan lain sebenarnya Pak dosen yang bisa ditempuh selain pidana, Pak dosen? Baik, pada dasarnya memang saya jawab dulu tentang berat. Jadi pada dasarnya memang sangat berat. Karena apa? Kalau penghinaan biasa pasal 310 KUHP yang tidak melalui media sosial ya, itu hanya dijerat sanksi ke 9 bulan penjara. Sedangkan ketika dia masuk ke dalam Undang-Undang ITE, dia jadi 6 tahun awal. Betul. Penghinaan. Makanya kemudian tahun 2016 sebenarnya sudah direvisi Undang-Undang nomor sudah direvisi itu Undang-Undang ITE menjadi 4 tahun penjara. Bedanya apa ketika direvisi? Contoh satu kasus sebelumnya pasal penghinaan itu bisa orang itu ditahan dalam penyidikan ya sebelum pusat pengadilan. Nah ketika sudah direvisi karena menjadi 4 tahun tidak boleh lagi ditahan karena minimal adalah 5 tahun untuk penahanan. Nah dalam konteks tersebut cukup baik juga sebenarnya untuk merubah. Namun kan masalahnya masih banyak pasal lain yang tetap 6 tahun. Betul. Ya. Bahkan kalau pasal yang menjerat jering juga 6 tahun gitu ya. Cukup banyak. Apakah bisa dikasih perbandingan? Kalau penghinaan, sebenarnya contoh kasus yang kita bisa lihat adalah kasus Omni Internasional versus Prita. Yes. Di awal-awal terbentuknya Undang-Undang ITE. Itu Prita tidak hanya dilaporkan secara pidana, tapi dia dilaporkan perdata. Kelemahan dari Undang-Undang ITE, dia tidak membagi nih. Kalau sudah perdata, hanya dapat diselesaikan perdata saja. Gitu. Tidak menjadikan sifatnya ultimum remedium atau pidana sebagai sarana terakhir. Dengan tidak diaturnya dia pidana sebagai sarana terakhir, perdata bisa, tetapi tidak menutup kemungkinan pidananya tetap jalan. Nah, walaupun sebenarnya perdata bisa, tetapi itu hanya untuk beberapa kasus ya. Contoh kasus pencemaran nama baik. Tapi kalau kasusnya adalah SARA, adalah asusila, saya rasa itu sulit juga untuk diselesaikan selain dengan mekanisme pidana. Tapi kalau penghinaan, saya rasa kalau di berbagai negara lain sih, negara-negara tak perlu, itu diselesaikan secara perdataan. Siap. Siap. Pak dosen, kalau kita melihat dengan hadirnya undang-undang ITE ini yang tadi juga Pak dosen sempat mengatakan banyak sekali teman-teman yang melapor gitu ya, dikit-dikit lapor. Ini kan tentu akan menjadi pekerjaan yang sangat berat juga untuk teman-teman kepolisian, Pak dosen. Karena mohon maaf, teman-teman kepolisian juga kan banyak-banyak pekerjaan lain yang sebenarnya harus diselesaikan. Ini apakah juga menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah atau seperti apa, Pak dosen, melihatnya? Iya, sebenarnya itu yang biasa kita sebut dengan overblasting ya. Overblasting itu istilahnya overwork juga lah, overwork dari penegak hukum. Jadi kalau setiap orang melapor masalah-masalah pribadi, misalkan dia berantem di grup WA aja terus melaporkan ke polisi, kan masalah yang pribadi menjadi masalah publik kalau seperti itu. Nah itu sebenarnya lah yang saya katakan, sebaiknya masalah yang bersifat personal atau penghinaan-penghinaan atau pencemaran yang bersifat personal tidak masuk ke dalam wilayah publik, karena itu bersifat sangat private itu. Nah makanya memang dengan adanya pasal penghinaan ini pasti tentu mau nambah banyak kerja polisi. Saya kebetulan sudah memberikan bantuan kepada kepolisian lah beberapa kali. Itu lebih dari 30-40 kasus itu undang-undang ITE yang sebenarnya kasusnya remeh-temeh, makanya kebanyakan saya katakan sebenarnya dihentikan saja, tidak usah diteruskan gitu. Karena itu masalah yang sangat bersifat pribadi gitu. Tapi ya sampai kepolisian harus melakukan penyidikan, harus melakukan proses upaya paksa dan lain sebagainya. Siap. Pak dosen, artinya memang ini akan menjadi tugas berat juga untuk teman-teman kepolisian untuk bagaimana laporan itu ditindaklanjuti. Karena kalau tidak ditindaklanjuti, salah juga ya, Pak dosen, teman-teman kepolisian dalam hal ini. Betul. Jadi, secara cost and benefit aja, kerugiannya berapa sih dia, kerugian dari penghinaan itu? Misalkan tidak rugi sama sekali, hanya rugi martabatnya aja. Tetapi, cost yang dikeluarkan untuk melakukan penegakan hukum cukup tinggi gitu. Jadi uang negara untuk menyelesaikan masalah yang bersifat pribadi kan nggak pas gitu. Siap. Siap kepolisiannya juga.
Siap. Dari apa yang tadi sudah Pak dosen sampaikan juga terkait undang-undang ITE, artinya memang undang-undang ITE ini sebenarnya harus Pak dosen untuk direvisi agar memang tidak tidak menjadi apa ya, tidak menjadi sentimental gitu Pak dosen, atau seperti apa Pak dosen lihatnya? Ya, ya, jadi sulit juga ya apakah sentimental atau tidak, tetapi arahnya gini, kenapa pasal itu ada, bahkan MK juga mempertahankan juga di dalam putusannya. Karena lebih kepada sifat budaya kita, dianggap kita berbudaya Pancasila yang harus saling menghormati, tidak menggunakan kata-kata kasar gitu ya. Itu yang kemudian menjadi aturan dasarnya. Tetapi memang pertanyaannya adalah apakah selalu harus bersifat pidana? Misalkan contoh, ada seseorang yang mengulangi terus menggunakan kata-kata kasar di sosial media, ya sudah, cabut saja hak dia bersosial media. Contoh, misalkan dalam kasus Jerry kemarin, Jerry kan kemarin sempat heboh segala macam, akunnya disita tuh. Ya itu yang merenduk tuh, merenduk segala macam. Nah itu kan sebenarnya lebih menyentuh tujuannya. Tujuannya kan tidak sekedar memidana dia, tapi menyetop konten-konten hoaxnya misalnya. Nah itu menurut saya itu lebih lebih relevan ya, tapi pada pemidanaan, subscribe and sound, itu bisa menjadi solusi. Nanti kalau dia nggak keberatan dengan telepon, kan dia bisa mengajukan keberatan. Kemudian ada mekanisme pengadilan yang menentukan, oke, kamu tetap boleh akunmu atau tidak, gitu. Daripada dipidana. Siap. Pak dosen, kalau berbicara soal batasan bagaimana kita bermedia sosial yang sehat gitu di apa di ruang digital, mungkin banyak juga masyarakat yang tidak tahu sebenarnya batasan batasan kita berkomentar istilahnya di jagat media sosial itu batasannya seperti apa, dan sebenarnya itu tugas berat dari pemerintah untuk menyampaikan ke masyarakat agar poin-poin ini loh yang apa nggak boleh di media sosial, poin-poin ini loh yang diperbolehkan, itu kan yang harus benar-benar diedukasi masyarakat agar jangan sampai yang menurut masyarakat itu tidak salah dianggap pemerintah salah. Itu kan balik lagi soal ke edukasi tadi Pak dosen, batasan-batasan seperti apa sebenarnya yeah. yang tidak boleh dan boleh Pak dosen? Sebenarnya gini, seharusnya sih ada batasannya ya, jadi ada batasan yang tegas dan jelas dan memenuhi kepastian hukum gitu. Tetapi ini dalam praktik itu seperti tidak ada batasan. Contoh misalkan kasus jering, ya, dia mencapai kacuk WHO. Ini kacuk WHO masuk ke proses. Kemudian kita bisa melihat di Surabaya ada dosen yang mempercandai PGRI. Dia pakai foto itu dua orang gundul. Jadi PGRI, Persatuan Gundul Republik Indonesia, bukannya guru. Tapi, nah itu PGRI merasa tersinggung di proses. Nah, dalam berbagai kasus, jadi tidak ada batasan orang yang bercanda pun. Kayak contoh dalam kasus sebelumnya pernah kena penistaan agama juga, ayat kursi, wah ini kalau ayat kursi berarti ada ayat meja nih gitu ya. Kemudian kalau dokter ada apa-apa, itu tidak jelas gitu. Tapi yang bisa kita tekankan di sini, yang sangat haram untuk kita sebutkan di sosial media, untuk kita diskreditkan adalah SARA. Siap. Ya. Berkaitan dengan SARA, itu sebaiknya jangan pernah dikreditkan. Itu untuk menghormati, saling menghormati juga dalam kita Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah dalam konteks bahasa. Kalau kemarin saya diskusi dengan dosen guru besar dari Fakultas Ilmu Budaya UGM, itu dia mengeluarkan buku tentang kejahatan berbahasa. Jadi memang, jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, yang tidak sesuai dengan budaya setempat. Betul. Nah ini harus disesuaikan juga karena kan kita mengucapkan jancuk, jancuk di Surabaya sama di wilayah Jawa Timur lain memiliki makna yang berbeda, berbeda itu betul. Harus dihati-hati. Kayak di Jakarta mungkin mengucapkan kata-kata kasar tertentu itu sesuatu yang wajar gitu, bahkan memanggil pengajar kata-kata kasar. Tetapi kalau di Jawa kayak Jogja ini sangat halus, mungkin akan sangat bertolak belakang gitu. Ya itu harus dipikirkan hati-hati sih. Betul. Bagaimana menggunakan sosial media secara bijak. Siap. Kalau Pak dosen tadi mengatakan kan yang paling batasan yang tidak boleh adalah soal SARA. Tapi menarik tadi Pak dosen ketika mengatakan soal budaya. Tadi kan antara budaya Jogja misalkan dengan budaya Jakarta tentu berbeda. Ketika mungkin di Jakarta ngomong gua lu itu sudah hal yang biasa, mungkin ketika di Jogja agak kurang sopan. Apakah mohon maaf ketika ketika ada aduan seperti itu dengan budaya yang berbeda tadi contohnya itu bisa ditindaklanjuti atau seperti apa? Sementara yang mengatakan dia kekeh dengan budaya dia bahwa ini tidak masalah karena maksud
maksudnya ini. Sementara yang di apa yang apa melaporkan merasa dirinya dihina dengan bahasa seperti itu. Ini seperti apa? Kan ambigu ini Pak dosen. Iya, jadi dalam banyak kasus itu akhirnya mereka berdebat di bidang itu. Akhirnya mereka memanggil beberapa pakar ilmu budaya untuk menjelaskan. Jadi polisi punya pakar ilmu budaya, terukur juga memilih pakar ilmu budaya untuk mengatakan bahwa ini bukan penghinaan gitu ya, misalkan. Iya, tetapi makanya saya mengatakan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan aja, misalkan saling meminta maaf, menghapus postingan yang kontroversial tadi dan lain sebagainya, itu bisa lebih solutif daripada masuk ke dalam ranah pidana. Karena ya itu sangat perdebatan gitu. Siap-siap. Dan sampai sekarang pun masih jadi perdebatan soal-soal bahasa dan budaya tadi ya, Pak dosen ya. Iya. Contoh kasusnya publik itu ya itu tadinya Persatuan Gundul Republik Indonesia. Dia nggak ada niat menghina, dia cuma melihat melawak gitu. Jadi Persatuan Guru Indonesia, Guru Republik Indonesia dia ganti jadi Persatuan Gundul. Di mana ada dua orang guru yang botak gitu dia foto. Itu kan kayak ya, benar-benar bercanda, nggak ada masuk menghina PGRI juga, tapi akhirnya diproses juga gitu. Semenakutkan itukah ruang-ruang digital kita saat ini, Pak dosen? Kalau masyarakat kan melihatnya kayak horor gitu ya, apa-apa lapor gitu, Pak dosen, gimana? Iya, betul. Makanya dipertegas juga, kayak ucapan, bercandaan itu nggak bisa lagi masuk ke dalam delik itu. Tetapi yang kita kata dalam praktek itu pasti bersifat subjek. Makanya dalam beberapa konteks tertentu saya mengatakan ya, jangan mengatur tentang hal itu. Tetapi kan sulit karena kita negara berbudaya. Contoh kayak negara Amerika, dia liberal ya. Dia nggak mengenal budaya yang kencang seperti itu. Ya akhirnya mereka bahkan ada yang stand up comedy bahasanya agama gitu biasa aja dari proses pidana juga. Paling ada yang hatersnya, ada yang tidak suka aja, tetapi nggak dari proses pidana. Cuma kita negara yang beragama gitu nggak mungkin dong dia menghina-hina agama lain karena kita Bhinneka Tunggal Ika juga. Siap. Kita negara berbudaya. Nah ini makanya jadi dilematisnya di sini. Kita harus mempertahankan, tapi jangan sampai memakan korban yang tidak bersalah gitu. Siap. Pak dosen, memungkinkankah untuk undang-undang ITE ini kita tarik ke setiap daerah yang punya kearifan lokal berbeda-beda, atau memang dia sifatnya universal ya, Indonesia ini mengatur seluruh masyarakat Indonesia, tidak lagi mengatur per daerah, atau seperti apa? Memungkinkan atau seperti apa Pak dosen melihatnya? Ya, jadi undang-undang ITE ini berlaku secara universal memang di Indonesia ya, sifat nasional karena dia bersifat undang-undang. Tetapi memang penerapannya terutama penghinaan segala macam akan melekat tadi bahasa, kata-kata budaya gitu ya. Ya itu jadi melekat juga. Contoh di Jogja sendiri banyak hinaan-hinaan itu yang bersifat bahasanya bahasa Jawa gitu ya. Bahasa Jawa yang umum gitu untuk saling hina dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa menjadi salah satu konteksnya. Walaupun dia menggunakan undang-undang ITE tapi bisa bersifat sangat lokal. Tapi ya dia berlaku secara nasional. Banyak juga kasus misalkan dia melakukan penghinaan, contoh kasus kemarin itu tentang kapal tentara yang tenggelam ya, TNI AL tenggelam. Itu kan ada beberapa yang berani sekali melakukan penghinaan karena dalam kasus berduka cita. Mereka penyindir segala macam. Nah itu di seluruh Indonesia ini kan banyak, walaupun kejadiannya di mana, tetapi dia di situ berarti bisa berlaku juga. Nah dalam konteks seperti itu mungkin perlu teguran dulu ya, karena memang selain dari pemidanaan, kita itu edukasi penggunaan sosial media, penggunaan internet kepada masyarakat itu penting juga. Karena saya lihat sih banyak pelakunya itu tidak memiliki edukasi yang baik. Betul. Siap. Pak dosen, mungkin pertanyaan Faiz berikutnya adalah soal usia. Rasanya tidak adil kalau semua dipukul rata. Mohon maaf kalau anak-anak yang emosinya masih labil, belum bisa mengontrol emosi, teman-teman yang masih duduk di bangku SD misalkan, ketika dia bermedia sosial, dia mengumpat seseorang dengan bahasa dia tapi kasar, apakah itu akan sama durasi hukumannya dengan teman-teman yang usianya sudah lebih matang dengan menggunakan kata-kata yang sama, Pak dosen? Seperti apa? Jangan dijawab, kita rehat sejenak teman-teman pemirsa Dul Sultan setelah yang satu ini.
front door of the shop and I see what customers ask so they can wake up and they can do the job. Yes, terima kasih banyak teman-teman pemirsa Dulur Sultan yang masih menyaksikan bincang hari ini, tentunya masih bersama Faiz ya, dan juga Bapak Muhammad Fathahil Akbar, dosen dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, teman-teman. Pak dosen, mungkin pertanyaan Faiz berikutnya soal apa adil dan tidak adil ya Pak dosen ya, ketika anak-anak, mohon maaf yang tadi sudah sempat Faiz singgung, usia apa SD atau SMP mengumpat gitu di media sosial, kemudian perilaku yang sama juga dilakukan oleh teman-teman yang sudah dewasa, apakah adil kalau hukumannya ini sama sementara anak-anak kan emosinya masih belum stabil? Pak dosen, dari sisi hukum kan ini juga harus diperhatikan, seperti apa? Ya, sebenarnya sih sudah diatur kalau dalam sistem peradilan pidana anak Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Jadi tindak pidana apapun, tidak hanya Undang-Undang ITE, kalau dia di bawah 18 tahun, maka dia terkena Undang-Undang tersebut. Nah, dia belum berusia 18 tahun, maka dia akan terkena Undang-Undang tersebut dengan sanksi dibagi setengahnya gitu ya. Dan juga ada mekanisme diversi, jadi bisa diselesaikan di luar pengadilan juga dengan mekanisme perdamaian dan sebagainya. Terutama kalau dia di bawah 12 tahun, dia terutama nih, kalau misalkan saya kan juga ada anak SD ya, itu kadang-kadang mereka ada kelas yang bareng gitu, kelas 1 sampai kelas 6. Nah itu kadang-kadang di Zoom itu ada yang nge-chat nih kalau belum dimatikan, akhirnya sekarang sudah dimatikan. Nge-chat, ngajak main lah segala macam, padahal itu di yang benar-benar resmi sekolah gitu, itu mereka berani. Nah itu bagaimana? Nah itu makanya ada pendidikan. Jadi kalau di bawah 12 tahun, dikembalikan kepada orang tua atau lembaga tertentu untuk melakukan pendidikan kepada anak-anak tersebut. Karena memang mereka memiliki emosi yang lebih tidak stabil daripada kita. Nah itu ada pendidikan segala macam. Nah sebaiknya sih memang pendidikan itu menyeluruh ya. Karena kita sekarang mau gak mau online, siswa-siswa sekolahnya semua online, harusnya pendidikan media sosial itu berlaku semua anak sekarang. Sejak dini, bagaimana menggunakannya, kata-kata yang tepat digunakan, dan lain sebagainya, itu harusnya sejak dini. Bahkan menurut saya, harusnya menjadi kurikulum sekolah ya. Karena kita di era besok, saya rasa nggak mungkin orang nggak punya smartphone gitu. Pasti sehari-hari pakai smartphone. Nah, itu ke depan harusnya sudah menjadi kurikulum. Ini salah satu mekanisme kebijakan juga lah untuk mencegah kejahatan-kejahatan ITE ke depan. Siap, siap. Artinya kalau untuk anak-anak memang balik lagi ke undang-undang anak-anak tadi, Pak dosen yang sudah Pak dosen sampaikan. Ini menarik ketika media sosial atau ruang-ruang digital ini masuk kurikulum, memungkinkah ini untuk bisa dilakukan, Pak dosen, atau seperti apa? Nah, ini saya gak tahu, harus bicara dengan menurut saya sekarang kan sudah ada TIK ya, di dalam kurikulum sebenarnya. Tinggal menyelipkan itu aja di TIK, cara berbudaya segala macam di media sosial. Siap. Itu sih, tapi ya saya nggak tahu nanti ke depan. Ini karena harus, kan apalagi kita sekarang Bapak Menteri Pendidikan kita kan, ya sangat teknologi banget gitu kan. Siap. Nah itu menurut saya sih bisa aja ya, kemungkinan. Apakah memang nanti masuk ke kurikulum atau ekstrakurikuler ya, Pak dosen? Kalau kita melihat TIK sekarang kan hanya berpedoman kepada perangkat-perangkat keras tadi, bagaimana komputer, tapi tidak mengajarkan bagaimana kita berbudaya di ruang-ruang digital. Yeah. Ini ada pertanyaan, Pak dosen, silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya di YouTube ya, sudah Faiz buka, silakan teman-teman ajukan pertanyaan untuk dijawab langsung oleh Pak Muhammad Fathahil Akbar. Ada beberapa pertanyaan ini, Pak dosen, yang harus dijawab. Ini pertanyaannya sulit-sulit ya, Pak dosen ya. Ekspres dari Nasroh ini, Pak dosen.
Ekspresi kebebasan berpendapat di medsos memang harus memegang etika agar tidak terjerat kasus hukum ya. Menanggapi banyaknya kasus masyarakat yang terjerat dengan Undang-Undang ITE, menurut Pak Dosen harus bagaimana? Ini mungkin tadi sudah sering juga dijawab oleh Pak Dosen. Mungkin diingatkan yeah. kembali Pak Dosen, di reminder kembali, silakan. Baik, kalau penjelasannya ya, yang kita kan nggak bisa mengontrol penegak hukum juga. Yang bisa kita kontrol diri kita sekarang. Kalau sekarang sih menurut saya, kita lebih hati-hati aja dalam menggunakan kata-kata, jangan menggunakan kata-kata kasar, jangan menggunakan kata-kata yang sara, diskriminatif. Kalau sebagai contoh, kasus wartawan, oknum wartawan Tirto kemarin yang juga cukup ramai di Twitter juga, dia sebenarnya mau mengkritik Jokowi yang menggunakan baju adat tertentu, tetapi malah dia jadi menghina adat dan segala macam, akhirnya jadi di cancel dan sekarang sudah berhenti juga dari Tirto karena kasus tersebut. Nah itu salah satu bentuk adalah bagaimana kita berhati-hati lebih dalam sosial media. Siap. Berikutnya ini Pak Dosen dari Topa Opa. Apakah di dalam kitab undang-undang hukum ITE ada Pak Dosen? Ini menarik ini Pak juga belum terlalu ini nih ya. Apakah memang undang-undang ITE ini masuk dalam kitab undang-undang Pak Dosen? Seperti apa? Iya, jadi gini, sebenarnya gini, undang-undang ITE itu kan sesuatu yang di luar kitab undang-undang, tetapi dia adalah pengembangan modus. Jadi ada yang benar-benar baru, contoh kejahatannya dia adalah hacking, ya, intersepsi, kita masuk ke komputer orang, kita curi rekening bank orang, itu masuk ke dalam kejahatan yang jenisnya benar-benar baru. Tetapi ada kejahatan-kejahatan yang sebenarnya dari KUHP, tetapi jika dilakukan melalui teknologi, dia kenanya undang-undang ITE. Contoh tadi penghinaan. Penghinaan itu sebenarnya di KUHP, pasal 310. Kemudian ada misalkan perjudian, itu di KUHP juga sudah ada. Kemudian ada pengancaman, ya. Itu semua sudah ada di KUHP, tetapi kalau dilakukan melalui media sosial, dia kenanya undang-undang ITE. Jadi sebenarnya undang-undang ITE itu dia berdiri sendiri. Tetapi beberapa pasalnya, contoh penghinaan, dia harus merujuk lagi ke dalam KUHP, di dalam pasal 310 KUHP. Siap, siap. Jadi memang ini kalau dari sisi apakah masuk dan tidak, dia tidak masuk. Tapi memang dia berdiri sendiri, ya. Pak Dosennya. Ini pertanyaan berikutnya dari Betul. Nur Subianto, Pak Dosen. Karena undang-undang ITE banyak masyarakat, jadi enggan menyampaikan kritik nih. Jadi seolah ada ketakutan berlebih juga ini Pak Dosen dari masyarakat. Jangan sampai ketika saya mengkritik tujuannya kok jadi malah menghina. Ada ketakutan sehingga masyarakat mungkin banyak yang enggan berkritik ini. Padahal pemerintah harus dikritik ini agar terjaga kinerjanya. Adakah perlindungan hukum bagi masyarakat agar aman dalam menyampaikan kritik? Jadi kayaknya pengen kritik nih, tapi khawatir takut salah nih Pak Dosen. Adakah kalau memang sudah masuk ke dalam undang-undang ITE perlindungan bagi dirinya Pak Dosen seperti apa? Ya. Jadi ini satu perlindungan yang diatur di dalam KUHP juga 310 ayat 3. Kalau kritik yang kita sampaikan itu untuk kepentingan umum, misalkan dia melaporkan, oh ini ada dugaan korupsi di sini nih, karena dia menemukan bukti-bukti ini. Nah itu jangan sampai dia diproses pidana. Kenapa? Seharusnya diteliti dulu, diteliti dulu, diselidiki, dilakukan penyidikan, diaudit gitu ya, untuk membuktikan benar atau tidaknya korupsi. Karena itu untuk kepentingan umum, kita harus melihat kepentingan yang lebih luas. Kayak dia melaporkan adanya pencurian data oleh lembaga. Jadi dia melaporkan, jangan melaporkan pencemaran nama baik, karena itu untuk kepentingan umum. Itu satu argumentasinya untuk kepentingan umum. Yang kedua adalah, dia menggunakan kata-kata benar-benar berdasarkan evidence-based. Gitu ya. Misalkan, dia mengkritik, kemarin kan sempat ada diskusi tentang genos juga. Ketika dia mengkritik genus tadi berdasarkan evidence based atau dia mengkritik tes antigen itu berdasarkan evidence based, ya berdasarkan bukti keilmuan yang cukup, nah itu saya rasa tidak bisa diproses. Dan yang ketiga itu dia tidak merendahkan arah tertentu tadi yang saya sudah tekankan, diskriminasi, nah itu bisa menjadi argumentasi pembelaan. Tapi saya bisa tidak bisa sepenuhnya mengatakan tidak akan masuk sebagai perbuatan pidana ya, karena sampai saat ini kita tidak bisa menemukan batasan yang tegas gitu. Betul, siap. Jadi memang masih dicari itu Pak Dosennya, formulasi yang benar-benar pas tidak merugikan
yang lain. Pertanyaan berikutnya ini masih sedikit masih nyambung ya Pak Dosen dengan jawaban barusan, yaitu dari Hardiogo Ode ini Pak Dosen. Apakah memungkinkan untuk membuat suatu batasan atau parameter yang jelas dari delik penghinaan sementara diketahui bahwa delik tersebut bersifat aduan atau subjektif dari yang merasa terhina? Ini balik lagi, ini kalau soal aduan kan ke unsur subjektivitasnya biasanya lebih banyak ini Pak Dosen. Melihatnya seperti apa? Sebenarnya tidak semua delik aduan itu bersifat sepenuhnya subjektif. Tetapi delik aduan itu lebih kepada korban kira-kira lebih rugi atau tidak ketika melaporkan. Contoh misalkan delik aduan dalam kasus perzinahan. Istri misalkan mengetahui suaminya selingkuh, istri kira-kira merasa rugi atau tidak kalau suaminya diproses hukum, dia harus memikirkan anak-anaknya segala macam. Padahal itu sangat objektif, perbuatan zina harus bisa dibuktikan secara objektif. Nah, kalau dalam penghinaan sendiri, saya sepakat memang kata penghinaan itu bersifat sangat subjektif. Nah, makanya kita perlu pertegas. Jadi kata-katanya diganti, misalkan fitnah spesifik, misalkan dia difitnah untuk melakukan pembunuhan, dia difitnah melakukan korupsi padahal tidak, gitu segala macam, atau dia difitnah melakukan kekerasan seksual padahal tidak. Nah itu fitnah bisa menjadi salah satu batasan yang memang diatur dalam pasal 311 KUHP. Tapi kalau penghinaan, saya rasa memang sangat subjektif. Jadi kalau dia hanya penghinaan yang dari garis besar umum gitu, saya rasa sih sebagian sih dihapus. Makanya saya mengusulkan untuk mengurangi polemik, ya dia dihapus. Tetapi karbonatasinya tadi lagi-lagi budaya ya. Betul. Makanya itu agak sulit juga. Ya paling tidak kita mengatakan sesuatu jangan melanggar budaya tertentu lah. Siap. Jadi memang balik lagi ke soal budaya dan adat ketimuran yang dijunjung tinggi di Indonesia. Balik lagi ke sana Pak Dosen ya. Siapa dosen tadi di segmen-segmen awal mengatakan bahwa memang undang-undang ITE ini seperti bom waktu. Ini Pak Dosen pakar hukum saja bisa dengan sangat vokal dan tegas mengatakan bahwa undang-undang ITE ini seperti bom waktu yang akhirnya akan meledakkan semua orang. Apakah memang, mohon maaf, pemerintah juga saat ini mengetahui akan hal ini bom waktu, tinggal nunggu waktu aja. Aku memang udah tahu nih, tapi ya dibiarkan saja sampai bom itu meledak, Pak Dosen. Iya, makanya ini kan kelamaan sebenarnya pengguna teknologi juga semakin banyak gitu ya. Apalagi sekarang semua orang WFH. Ini sebenarnya sudah menjadi bom waktu pertama juga ketika semua orang WFH karena COVID. Angka pelaporan ITE kan seperti tinggi. Betul. Nah, ketika nanti semua orang lebih menggunakan lagi segala macam, itu kan akan menjadi ledakan-ledakan kasus ITE lainnya. Makanya ini perlu dipikirkan. Makanya tuntutan untuk revisi undang-undang ITE sebenarnya sudah sangat banyak dan kuat gitu ya. Siap-siap. Jadi memang kalau kita lihat masyarakat, sebenarnya masyarakat juga sudah banyak bersuara terkait agar pemerintah juga merevisi undang-undang ITE yang banyak memakan korban ini. Tadi bukan hanya fenomena gunung es, tapi banyak sebenarnya yang sudah terlihat, Pak Dosen. Pak Dosen, terima kasih banyak sudah hadir di Bincang hari ini, pagi hari ini. Semoga apa yang Pak Dosen sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan. Mungkin terakhir, apa yang ingin Pak Dosen sampaikan terutama untuk para pengguna media sosial ini yang semakin hari jumlahnya semakin banyak dan ruang-ruang digital kita dipenuhi oleh tidak hanya teman-teman yang, mohon maaf, usianya sudah dewasa, tapi juga remaja dan juga anak-anak, Pak Dosen. Silakan. Betul. Kalau menurut saya sih gunakan sosial media secara optimal untuk menambah informasi, ilmu pengetahuan, tetapi kita juga satu harus bisa melakukan saringan terhadap diri kita. Jadi gunakan sosial media sebagai alat yang bermanfaat untuk kita, dan jangan mengucapkan hal-hal yang tidak perlu dan tidak bijak di sosial media. Kita perlu menahan emosi dan temperamen kita di dalam sosial media, karena banyak sekali kasus terjadi hanya karena emosional sesaat juga. Gitu, perlu mempertimbangkan banyak hal. Lebih baik menyerap banyak informasi daripada kita mengeluarkan informasi-informasi yang tidak penting dari diri kita. Misalkan kita kalau banyak format-format informasi yang bersifat kontroversi atau apa. Siap, Pak Dosen, terima kasih banyak sudah hadir pagi hari ini. Sehat-sehat Pak Dosen. Sehat selalu. Terima kasih TV dan Pak Faiz dan
rekan-rekan semakin sukses. Pak. Amin. Terima kasih Pak Desen. Baik, siap. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak pemirsa Dulur Sultan yang sudah menyaksikan perbincangan Faiz pagi hari ini bersama Bapak Muhammad Fathail Akbar, dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, yaitu ekspresi digital gimana batasannya. Tadi Pak Dosen sudah banyak menjelaskan, teman-teman. Intinya dari apa yang tadi sudah Pak Dosen sampaikan adalah bagaimana kita bijak bermedia sosial, jangan sampai justru jempol-jempol kita yang membawa kita berurusan dengan hukum. Faiz pamit, teman-teman. Seluruh kru yang bertugas pagi hari ini juga pamit. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.